Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel Berbagi Ilmu. Video kali ini saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan cara membuat bagel besi dengan alat yang sederhana ini, tapi hasilnya bisa cepat dan rapi. Caranya tetap sama seperti biasa yang biasa orang lakukan, tapi yang membedakan adalah ini penahannya. Ini fungsinya agar bagel ini bisa siku tanpa terlalu ribet, tanpa kita terlalu ribet mengatur sikunya. Seperti ya. Dibentukkan saja langsung. Jatuh lagi. Lebih inilah hasilnya, tidak perlu jatuh lagi, sudah jadi. Kita siku, kita coba sekali lagi. Nah, ini bagus untuk pemula, bahkan anak kecil pun saya rasa bisa. Langsung jadi, tidak perlu lagi geser-geser. Semoga bermanfaat.